Tanpa Vicky Prasetyo, Galina Oktarani dan Deddy Corbuzier kompak rayakan ulang tahun ASKA. ASKA Corbuzier, putra sematawayang Galina Oktarani dan Deddy Corbuzier baru saja berulang tahun yang ke-15 pada Jumat tanggal 4 Juni tahun 2021. Meski sudah tak tinggal serumah, Galina Oktarani tetap menghabiskan waktu dan merayakan hari ulang tahun ASKA dengan cara mendatangi kediaman Deddy Corbuzier. Melalui akun Instagram miliknya, Galina Oktarani terlihat menghabiskan detik-detik ulang tahun ASKA Corbuzier. "My handsome boy, turning 15 ready to blow the candle, I love you," ucap Galina dalam video yang diunggah ke akun Instagram @galinaoktarani pada Jumat tanggal 4 Juni tahun 2021. Dalam pertemuannya itu, Galina mengatakan bahwa ia sempat berbincang soal rencana kuliah ASKA Corbuzier. Cerita tentang mau kuliah di mana nanti, mau ambil apa dan kaget apa yang dia pilih, mama cuma bisa bilang wow, tulis Galina. Di unggahan lain, Galina membagikan video saat ASKA sudah mulai menolak untuk dicium dengan alasan karena malu sudah beranjak dewasa. "Rasanya baru kemarin mama ciumin kamu. Sekarang udah susah mama ciumin. Rasanya baru kemarin mama gendong kamu. Sekarang kamu yang gendong mama," tulis Galina lagi. Galina Oktarani juga mengunggah video saat Deddy Corbuzier membawa tumpeng dihiasi lilin ulang tahun di atasnya. Terlihat kehadiran kekasih Deddy Corbuzier, Sabrina juga ikut memeriahkan perayaan sederhana ulang tahun ASKA Corbuzier. Namun tidak terlihat kehadiran suami Galina dalam momen tersebut. Rupanya Galina Oktarani hadir di perayaan ulang tahun ASKA tanpa ditemani Vicky Prasetyo. 15 years old, mama sayang kamu Ca. Sekali lagi selamat ulang tahun cinta mama. Allah akan selalu menjaga ASKA dimanapun ASKA berada, tulis Galina dalam keterangan video. Seperti diketahui, hubungan Galina dan Vicky sempat dikabarkan tidak direstui oleh ASKA Corbuzier. Sejak berpacaran dan menikah dengan Vicky tanggal 13 Maret tahun 2021 lalu, Galina belum pernah memamerkan pertemuan Vicky dengan ASKA Corbuzier.